يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر لنا كل سلَّه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم صلاة وسلام دائمين بداوة ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sahabat online yang الله الحمد لله نستطيع سابر مرة أخرى Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang seputar tanya jawab bersama santri weekend Majelis Ar-Raudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini yang ingin saya tanyakan begini beb. Jadi ini kaitannya uh, tentang keberkahan gitu ya sebab okay. taatnya seorang santri dengan guru. Wah. Wow. <laughs> Jadi uh, ini ada sebuah kisah uh, seorang santri dijodohkan gitu ya oleh gurunya. <coughs> <coughs> Kode keras. Lanjut. Nah uh, dan santri tersebut. E, merasa tidak cocok karena memang e, melihat perilakunya secara langsung yang mungkin membuat dirinya tidak cocok begitu. Hmm. Ya. Nah, kalau kita mengiyakan itu berat gitu, menolaknya pun juga berat. Nah, okay. kalau kita menolak apakah itu dapat dikatakan sebagai santri yang tidak taat dan kemudian dengan tidak taatnya tersebut dapat menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu. Oke. Okay. Terima kasih. Terus yang kedua? lu ada lagi eh, mana yang lebih diutamakan antara berbakti kepada orang tua atau menuntut ilmu? Terima Oke. kasih, Beb. Atasnya. Ya, pertama dijodohkan oleh guru. Bolehkah menolak? Jawabannya untuk masalah pernikahan. Ya, untuk masalah pernikahan itu yang boleh maksa perempuan hanyalah orang orang tua, wali mujbir. Betul begitu ya, Pip? Ya, wali mujbir mujibir yang boleh maksa. Kemudian wanita itu punya hak, ya punya, punya hak. Kalau orang lain menyarankan, punya hak dia untuk menolak. Selain orang tua ya, dia punya hak untuk menolak. Menolak. Tapi kalau yang perintah itu guru, nolaknya yang halus, yang pinter. Guru, iya. Tolong beri saya lima pilihan lagi. Paham ya? Nanti biar saya istikharah dari enam itu yang mana? Jadi yang satu tadi jangan kamu tolak, tapi minta tambahan lima lagi. Mudeng toh? Ya kalau dikasih lima lagi nggak ada yang cocok, guru tolong tambah sepuluh lagi. Lama-lama gurunya paham orang yang cocok gitu. Lama-lama gurunya apa? paham. Itu sopan namanya. Namanya so sopan. Jangan aku tidak sudi. Oh, cocok ngono. Tapi pernah terjadi di masa sahabat Rasulullah Shallallahu ada satu sahabiah yang sudah menikah, kemudian cerai, ya, kemudian cerai. Nah, suaminya itu sangat mencintai mantan istrinya. Kemana-mana sang mantan suami ini buntuti istrinya. Jadi istrinya pergi kemana pun dibuntuti, sangking cintanya. Nabi Muhammad SAW kemudian memanggil sahabat perempuan tadi dan berkata kepadanya, ya, saya lihat nih suami. Bila mana ya? Ini kan jadi kisah. Ini kalau hadirnya nanti dicek di Bukhari kalau salah ada itu. Uh, atau di syarah Bukhari kamu kembali ya sama suamimu suamimu tuh sangat cinta banget loh sama kamu maka sahabat perempuan tadi ini yang merintah Nabi saw lo ya yang anjurkan. sahabat perempuan tadi kemudian nanya ya Rasulullah ini perintah atau saran ini perintah atau saran kata Nabi nggak perintah saran kamu bebas ber, apa namanya ber, bersikap jawabannya perempuan tadi untuk sama dia aku tidak akan kembali sama lamanya No way. Kalau dia, enggak ya Rasulullah Rasul pun tidak memaksa Rasul pun tidak memaksa memak Maka guru yang baik Tidak akan mungkin dia Tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah kalau dia tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW, Maka tidak layak diangkat jadi guru Paham? Nabi Muhammad ketawa itu Betul ya Bih -Bih? Iya mudeng nggak Maksudnya kamu jangan sembarangan nganggap orang itu guru. Paham? Tapi ya, jalankan dulu alternatif pertama ya. Minta tambahan 10 lagi. Carikan 10 orang. Pertanyaan kedua tadi tentang mana yang diutamakan orang atau tua atau ilmu ya? Cari ilmu itu yang yang uh, wajib dicari ada ilmu yang wajib. Ilmu yang ilmu yang wajib. Kalau orang tua itu melarang kita belajar sholat padahal kita belum bisa sholat, maka kita nggak boleh nurut karena nggak belajar sholat itu mah maksiat ketika kita udah wajib so, sholat kita nggak boleh nurut. Tapi itu pun juga jangan kemudian e, membantah dengan terang terangan. Semuanya bisa disiasati <tuh> selain ilmu yang wajib untuk dipelajari di saat wajib dipelajari, maka hukumnya itu bisa sunnah bisa e, mubah mungkin kita nggak ada keperluan dengan ilmu ter e, tersebut ya. Karena ada ilmu yang mubah kan hukumnya Mubah Maka taat pada orang tua itu lebih wah Wajib Paham? Nah, yang tahu kan ini ilmunya ilmu apa Setiap orang beda Beda-beda Mudah-mudahan yang sedikit ini parokah manfaat Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini Dari Habib Benano Velbin bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Semoga oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam ta'at, diberi sehat walafiat dan selalu menjadi hamba yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barok. Semoga berokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.